gimana? Sampai. Kamu udah nyampe nih? Oke. Oh ya udah ya. Aja berdua sama mama sama papa. Oh yaudah yuk, mau makan gak dedek? Mau dong. Oh sok ayo nama om abis traktir. Wih, oh hari ini maaf khusus yang dedek om abis traktir. Apa dedek mau makan apa? Ya apa 5 ribuan. Tapi 5 ribuan apa-apaan bakso. Kormen aja gak berdua. Ah siapa dedek makan dulu bakso yuk dedek. Mang, wuhu, bakso, 2. Deh, makan dulu tuh, cobain. Enak gak? Neng, yang banyak, Neng. Udah gendut. Iya, udah gendut, teman, maaf. Oh iya, lupa. Enak, Dek. Itu kan Panji, sebelum keliling-keliling kita isi perut dulu ya. Iya dong. Nah, buat teman Panji, sebelum kita jalan-jalan, isi dulu perutnya. Ini udah ada isi. Ntar Om juga ada. Bentar lagi. Tungguin. Makan dulu. Kayak papa. Papa jadi kasih jajak aja. Dah, kita. Udah makan ya? Ya, kenyang. Oke, sekarang harus melihat jembatan, oke? Yuk, kasih papa, mama. Ah, biasa lagi bersama. Waduh, kita tinggalin aja. Oke, yuk. Let's go. Let's go. Hey, come on. Hari kita sampai. Kalau mau nanya-nanya tentang jembatan atau destinasi wisata di sini, nah ini pawangnya, pakarnya ini. Oke. Oke, Dek. Depan sudah ada jembatan yang kelihatan. Kita tinggal ke sana aja. Oke. Okay. 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 Let's go. Ini ya. Ya. Ini. Terus ini apa? Ini biar kelihatan sama.
layarnya 240 meter dengan ketinggian 161 meter. Saya silakan. Ini makanya jembatan. Kita lagi. Kalau nggak ada perintah sama himbauan, nggak bisa dicantolin. Oke. Ya, silahkan. Siap. Terima kasih. Yo, sama-sama. Come on. Hati-hati. Oh, ini. Jawa Barat ini? Sekarang masih diklaim terpanjang se Asia Tenggara. Panjangnya 243 meter. Oh, kita mau bergerak. Berapa panjangnya? 243 meter. 243 meter? Iya. Panjang banget ya sih. Ini ketinggiannya. Ini ketinggian 161 meter. Iya. Terus kalau misalnya kita nih mau nginep di sini ya, kira-kira mana? Jangan, nanti di ujung jembatan ada glamping. Ada glamping ya, nih, woi sih. Aku mau lihat dong nanti. Oke. Kita sampai di ujung jembatan. Diam dulu. Iya, diam dulu. Tunggu. Ya? Oh, gini kita melayang. Wah. Wah. Wih. Lagi apa, Upa? Ini. Gimana? Bagus ya tempatnya. Kenalin teman papa Om Eko. Hah? Hai teman Panji. Aku lagi sama keluarga sekarang di Suspension Break Sukabumi Situ Gunung ya. Di resort Situ Gunung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kita lagi eksplor Taman Nasional nih dalam misi eksplor 54 Taman Nasional Indonesia. Nah, kalian yang belum tahu daerah sini, ini daerah sumpah keren banget dan gampang diakses. Kalau dari Bandung, kalian bisa lewat Cianjur langsung Sukabumi, tembus Cisaat naik ke atas sampai gerbangnya. Bayar tiket jangan lupa. Berapa sih Eko tiketnya? Tiketnya ada yang 50.000, ada yang 75, 100 dan 125. Murah ya? Tergantung murah banget. Iya, murah banget. Wah, murah banget kalau buat wisata yang keren ini. Daripada kalian ke luar negeri, kenapa enggak kalian wisata di negara sendiri? Selain bisa memajukan negara kita, kita juga bisa mempromosikan keindahan-keindahan alam Nusantara ke orang luar negeri, ke mancanegara tentunya, lewat media sosial kalian. Karena di sini kalian bisa foto sepuasnya, gratis, saya udah bayar. Kalau udah bayar tiket gratis ya foto ya, ya nggak bayar lagi. Gratis. Dan bisa kemana aja setelah bayar tiket, kita ke situ dulu, ke Suspension Break ini, kita bisa lihat apa gitu. Kita bisa lihat pemandangan yang pertama, yang kedua ada curug juga, ada keranjang sultan. Terus jembatan kita banyak, jadi bukan cuma satu ini aja. Kita pulangnya juga nanti kalau misalkan mau pulang ada jembatan merah juga. Terus, kalau mau nginep bisa nggak? Bisa. Serius? Nginep ada. Kita ada resortnya. Iya di tengah hutan. Tapi resort. Tapi resort. Ada air panasnya. Serius kak? Serius. Serius. Wah, itu harganya berapa? Itu harganya rahasia. Rahasia. Kalau penasaran tetap di teman Panji. Nanti Aufa Putri dan Alprih yang nganter kalian biar tahu semuanya. Dan tentunya ditemenin Bang Victor juga. Sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface,